Oke, kali ini saya kembali akan membagikan pengetahuan tentang perintah dasar pada AutoCAD 2 dimensi. Yang saat ini saya akan sampaikan adalah perintah circle. Circle ini adalah perintah untuk membuat lingkaran. Jadi perintah circle digunakan untuk menggambar sebuah lingkaran dengan jari-jari atau diameter yang kita tentukan. Perintah circle ini bisa kita apa namanya? Bisa kita ketik dengan singkatan misalnya C, enter. Kita klik center point-nya, kita masukkan misalnya 100 atau misalnya 100 misalnya, enter. 100 ini adalah sebagai apa, kita lihat di sini, kita dis 100 tadi yang kita masukkan adalah sebagai jari-jarinya. Jadi ketika kita masukkan C, enter, kita klik center point-nya, kita masukkan 100. Ini adalah jari-jari yang tadi kita masukkan. Jadi kalau Anda mau membuat lingkaran dengan diameter 200 misalnya, kita cukup masukkan 100 sebagai jari-jarinya. Oke, dari sini kalau tadi kita langsung kita menggunakan perintah dengan kita masukkan jari-jarinya. Kalau selanjutnya kita coba dengan kita langsung memasukkan diameternya. C, enter. Kita klik ini, klik D atau diameternya. Oke, kita masukkan misalnya tadi kita 100 sebagai jari-jari, ini kita masukkan lagi 100. Jadi kita akan lihat perbedaannya. Oke, yang pertama kita masukkan 100 sebagai jari-jari, otomatis lingkaran ini diameternya adalah 200. Sedangkan yang kita masukkan barusan adalah menggunakan kita masukkan perintah option D atau diameternya kita masukkan 100. Jadi di sini dia adalah 100 diameternya. Oke. Tadi kita menggunakan memasukkan perintah C atau circle, atau kita dapat menggunakan toolbar draw yang ada di sini. Ini kita bisa gunakan, kita klik aja, sama kita klik ke sini misalnya 100 sebagai jari-jarinya, atau kita masukkan angka lain bebas, terserah Anda mau membuat lingkaran dengan diameter dan jari-jari yang Anda inginkan. Oke, dari sini mungkin sangat mudah ya teman-teman untuk menggunakan perintah dasar circle ini. Circle adalah perintah untuk membuat lingkaran. Saya rasa ini di circle ini masih banyak beberapa pilihan di sini. Dia bisa menggunakan center, diameter, 2 point, 3 point, ten radius, ten dan sebagainya. Di sini ada di AutoCAD 2017 ini enaknya kita kalau kita belum mengerti, kita di sini ada semacam bantuannya. Nah, kita bisa melihat tuh caranya. Oke, silahkan Anda coba-coba sendiri bagaimana perintah-perintah yang ada di circle yang ada di icon sini. Saya sini sudah membagikan perintah dengan menggunakan jari-jari, memasukkan jari-jari dan diameternya langsung. Semoga dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan cukup sampai di sini, dan kita sambung lagi di tutorial berikutnya. Dan sampai jumpa, terima kasih.